Mas Agung mana ya? Kok belum datang juga? Padahal aku nunggu di sini udah lumayan lama ini. Mana ya? Ih, ya udah deh, mending aku tungguin aja. Tapi mau aku sambil telepon deh. Itu kayaknya pacarnya si Danang. Duh, kok nggak diangkat sih? Ya udah deh, aku coba telepon sekali lagi aja. Tuh kan, tetap nggak diangkat. Padahal berdering. Oh, mungkin Mas Agung lagi nyetir ya di jalan. Udah deh, nggak apa-apa. Aku tetap tungguin Mas Agung aja di sini. Danang, Sun. Nang, ya? Aku ketemu pacar kamu di taman, Nang, barusan. Hah? Pacar aku? Iya, Nang. Oh. Kamu ini mau kemana? Ya, aku ini mau ke rumah pacar aku, Cul. Oh, berarti pacar kamu lagi nungguin kamu di sana. Soalnya dia kayaknya lagi nunggu seseorang. Ah, nggak mungkin, Cul. Aku lo nggak janjian sama dia. Aku ini aja mau ke rumahnya. Terus dia nungguin siapa? Ya, aku nggak tahu. Ya udah, Cul. Aku minta tolongnya sama kamu. Kamu nganterin aku ke sana. Oke, ya udah. Ayo. Ya, iya, Cul. Iya, Cul. Kesana, Cul. Sayang? Sayang, iya. Sayang ngapain di sini? Aku lagi nunggu teman. Sayang yang ngapain di sini? Ya, awalnya aku mau ke rumah kamu sih. Cuma si Samsul bilang datang kamu di sini. Ya udah, Samsul nganterin aku ke sini. Nih, sayang. Happy anniversary ya, sayang. Iya, sayang. Semoga kamu jadi pacar yang terbaik buat aku. Ya, Cul. Amin. Iya, amin. Tapi sayang tuh sebenarnya nggak perlu ngantar ke sini, tunggu di rumah aja. Iya, gini loh, sayang. Aku kan dari awal memang mau ke rumahnya kamu. Terus berhubung tadi si Samsul katanya kelihatan kamu di sini, akhirnya aku bilang sama Samsul, ya udah, Cul, daripada aku ke rumahnya nggak ketemu sama si Hikmah, aku anterin aja ke sini ya, ya, Cul. Iya, bener, Rik. Tapi aku masih ada urusan, sayang. Sayang, tunggu di rumah aja ini sambil bawa lagi ya. Kok bisa sih? Masa iya aku mau ngulangin ngucapin kedua kalinya? Kan nggak mungkin ya, Cul. Iya, bener. Kamu nungguin aja di sini, Nang. Iya, makanya itu. Oh ya, sayang. Emangnya kamu nungguin siapa? Kamu COD-an barang gitu? Enggak kok, aku lagi nungguin teman SD aku. Oh, ya udah, kita pengen tahu ya. Loh, iya benar, enggak tahu. Usah sayang, saya pulang aja. Sayang pulang aja, sana pulang. Nanti ntar lagi aku langsung pulang kok. Cepetan sayang, pulang. Loh, ini ada apa sih kok kayaknya kamu ini takut benar mau ditungguin sama temennya ya? Iya. Ada apa sih? Halo, sayang. Hah? Halo, sayang. Loh, bentar. Kamu bilang apa barusan? Halo sayang, kamu ini siapa? Kenalin, aku pacarnya si Hikmah. Hah? Kamu tukang bunga ya? Oh, sayang mesenin bunga buat aku. Loh, bentar. Kamu bilang apa? Kau pacarnya? Loh, yang ini maksudnya apa? Orang ini bilang pacarnya? Oh, apa jangan-jangan kamu barusan yang mendesak aku untuk segera pergi? Gara-gara laki-laki ini ya, Cul? Ya udah, kamu sekarang pulang aja. Ya udah, kalau kamu nggak nyuruh aku pulang, ayo pulang. Enggak, apaan sih? Aku nggak mau ikut kamu. Gini aja. Kamu jujur aja deh sama pacar kamu ini. Ternyata ini pacar kamu. Iya, saya pacarnya, Mas. Loh, pacar kayak gini kamu masih diandalin. Kamu selingkuh. Aduh, dari tadi maksa-maksa terus aku jawab. Ya udah, aku jujur aja. Ini selingkuhan aku. Hah? Loh, selingkuhan? Loh, selingkuhan? Maksud kamu apa? Tapi mulai sekarang ini bukan selingkuhan, ini pacar aku. Aku sama kamu putus. Hah? Minta putus? Kamu yang bener aja, hari ini anniversary kita loh. Emangnya kamu dari tadi gak denger?
denger ya, mulai sekarang aku lebih memilih pacaran sama selingkuhan aku daripada sama kamu. Udah, mulai sekarang kita putus intinya. Astaghfirullahaladzim, kamu tega ya ngelakuin ini sama aku. Hey. Aku pikir kamu ini dari dulu emang serius sama aku. Ternyata kamu ada main di belakang aku ya. Eh mas, udah ya, terima aja. Kalau Ikma minta putus, ya putus aja. Sekarang gini mas, pikir ya secara logika. Cewek mana sih yang mau bertahan sama cowok miskin kayak kamu? Ya pasti minta putus lah. Eh mas, kamu jangan ngomong kayak gitu ya. Kamu sudah tahu salah, kamu masih membela diri. Ya biarin, karena aku berhak ngomong kayak gitu. Karena aku sekarang resmi jadi pacarnya si Hikma. Iya udah, kamu gak usah nyalah-nyalahin orang. Salahin tuh diri kamu sendiri. Salah siapa kamu miskin? Gini Cun, berarti Hikma wanita sudah tahu salah kayak gini masih gak ngakuin, malah nyalah-nyalahin orang. Berarti Hikma ini bukan cewek baik-baik nah buat kamu. Eh, kamu yang bener yang ngomong ya. Eh mas, bilang Hikma bukan cewek baik-baik. Mas, itu bukan kayak gitu ya konsepnya. Tapi Hikma ini gak bahagia sama orang ini. Makanya dia cari cowok lain. Eh mas, sekarang gini ya mas. Wanita kalau pinter dia itu bersyukur. Meskipun keadaan laki-lakinya seperti apa pasti nerima ya gak Jon? Sayang, kamu bersyukur. Ya enggak lah sayang. Heh, kamu tuh ya, aku ini realistis. Aku sebagai cewek, masa iya mau bertahan sama laki-laki miskin kayak kamu? Nih, buktinya sekarang kita anniversary 1 tahun, masa kamu cuma ngasih bunga murahan kayak gini? Eh Hikma, hargain ya perjuangan aku untuk beli baket kayak gini. Eh, sekarang gini, kalau misalkan kamu itu memang gak mau sama aku, kenapa kita ini pacaran sampai 1 tahun sih? Ya aku nunggu waktu yang pas aja buat putus sama kamu. Aku tuh ya emang gak tahan sama kamu tuh udah dari lama. Ya tapi bukan kayak gini caranya ya gak Cun? Masa anniversary ngasih bunga kayak gitu? Itu berapa? Mungkin harganya 50 ribu. Itu kan kalah sama jajan kamu yang dikasih aku sayang. Satu hari kan berapa kamu? Iya sayang, apalagi nih ya, aku kalau sama Mas Agung dibiayain perawatan wajah, badan, diberikan baju, semuanya gitu. Astaghfirullahaladzim. Cul, bener yang kamu katakan Cul. Selain murah, ternyata kamu cewek matre ya. Hah? Matre kamu bilang? Heh, kamu pikir ya pakai logika. Aku bukan matre, tapi kamu tuh yang gak punya uang. Hah? Miskin. Apa? Eh Hikmah, sekarang kamu pikir ya. Ingat-ingat lagi, selama kita pacaran 1 tahun, kamu kalau minta sesuatu, aku pasti usahain kan? Ya tapi aku kan dibeliin yang murah sama kamu. Gak pernah yang mahal, gak pernah yang branded. Aduh mas, mas. Masa pacaran kayak gitu ngasihnya yang murah-murah? Yang mahal dong. Eh mas, udah, kamu ini laki-laki gak tahu diri, ngerti? Ngerti kan? Gak tahu diri, yang gak tahu diri itu kamu. Kamu sudah diputusin sama Hikmah, tapi masih gak mau. Eh, sekarang kayak gini, kamu masa laki-laki gak punya malu? Hah? Ngerebut pacar orang, hah? Ngerebut? Heh, kamu... ya itu bukan ngerebut ya, aku juga mau. Hikmah, sayangku, aku mau nanya sama kamu. Emang aku ngerebut kamu dari dia? Enggak kan? Enggak kok sayang, kan aku juga cinta sama kamu sayang. Aduh, cinta mati, aduh. Ya udah sekarang gimana? Ya kamu putus. Udah kayak dari tadi, aku tuh minta putus sama kamu. Aku pacaran sama selingkuhan aku sekarang. Oke Hikmah, kalau kamu minta putus, aku bakal mengiyakan. Tapi ingat Hikmah, jangan kamu sampai menyesal suatu saat ya. Aduh, ngapain nyesel? Eh, tuh lihat tuh. Tuh lihat. Gak usah pegang-pegang aku. Tuh lihat, pacar aku naiknya mobil. Jadi aku gak akan nyesel. Iya, aku cuma mau ngomong itu. Ingat ya Hikmah, dunia ini berputar, waktu terus berjalan. Ingat, suatu saat kamu pasti ketemu karma. Ngerti kamu? Karma-karma, karma itu gak berlaku buat orang kaya. Ngerti kamu? Iya, sayang, Hikmah. Sekarang pinter banget ya. Iya dong sayang. Kamu boleh ngomong kayak gitu. Karma itu gak berlaku sama orang kaya. Tapi ingat, sakit hati itu berlaku untuk siapa saja, ngerti? Oh, kamu berarti sekarang sakit hati gitu ya. Kamu nyumpahin Hikmah nanti sakit hati juga. Oh enggak mas. Gak kira bro, aku yang makan bagian Hikmah. Saya gak sakit hati. Untuk apa saya sakit hati gara-gara wanita seperti ini? Iya bener, takutnya Hikmah nanti selingkuh juga. Enggak apaan, kita kan udah mau nikah ya sayang. Iya dong, kita kan hampir nikah. Jadi kita bakalan tetap bahagia ke depannya ya kan? Iya. Ya udahlah sayang, mending kita ya pergi aja dari sini. Daripada kita lama-lama sama orang ini nanti ikut miskin kita. Iya iya yuk, tapi sayang kita ke restoran mahal dulu ya. Terus pulangnya aku mau shopping ya sayang. Oke sayang, gaskan yuk. Assalamualaikum. Orang miskin. Astaghfirullahaladzim Cul. Ternyata apa yang tadi kamu bilang, Sigma ini sepertinya nunggu sesuatu, ternyata nunggu orang ini Cul. Iya nang, Sigma ternyata selingkuh nang. Ya Allah, aku gak nyangka Cul,
cerita cinta aku bakal berakhir seperti ini, Cul. Udah, kamu yang sabar aja. Mending kamu cari cewek yang lain. Iya, Cul. Hikmah mungkin bukan orang baik buat kamu. Iya, Cul. Cuman aku nggak habis pikir, Cul. Kalau misalkan Hikmah ini memang nggak suka sama aku, kenapa harus menjalin selama 1 tahun, Cul? Ya mungkin dia cuma manfaatin kamu aja, Nang. Iya, Cul. Ya udah, yuk. Aku antar pulang kamu. Iya, Cul. Makasih ya, Cul. Udah, yang sabar. Iya, Bu. Bersih-bersih lagi? Tadi pagi kan udah bersih-bersih. Iya, Bu. Saya memang sengaja bersih-bersih sekarang, Bu. Soalnya nanti sore saya nggak bisa bersih-bersih, Bu. Loh, nggak bisa bersih-bersih? Iya, Bu. Emangnya kenapa? Nah, makanya itu, Bu. Sebenarnya saya ini bersih-bersih siang-siang kayak gini. Saya sekalian mau ada yang diomongin sama Ibu. Siapa diomongin? Ya ngomong aja. Emangnya kamu kenapa? Gini, Bu. Saya ini kan sudah lama, Bu, nggak pulang kampung. Terus mungkin ya, Bu, ini sudah saya diomongin sama orang tua saya, Bu. Makanya itu saya sampai ke bawah mimpi, Bu. Tadi malam saya mimpi ibu saya. Terus tadi waktu saya istirahat, ketidur sebentar, tiba-tiba saya mimpi bapak saya, Bu. Loh, kamu ya, kangen gitu sama orang tua kamu? Ya, siapa sih, Bu, anaknya yang nggak kangen ketika merantau, Bu, sama orang tua? Iya juga sih. Terus? Ya makanya itu, Bu, saya sore ini mau minta izin untuk pulang, Bu. Ya kalau misalkan Bu Devi ini mengizinkan saya untuk pulang kampung. Oh gitu, iya. Kalau saya sih pasti ngizinin ya. Cuma ya mendadak aja gitu buat saya. Iya Bu, saya minta maaf ya, Bu, sebelumnya, soalnya saya nggak konfirmasi sama Ibu. Ya, nggak apa-apa sih. Tapi kamu ini mau pulang berapa hari? Rencananya sih, Bu, saya mau minta izin selama 1 minggu, Bu. Cuman kalau Bu Devi itu nggak memberikan saya izin, 3 hari nggak apa-apa kok, Bu, cukup. Iya nggak apa-apa sih. Tapi alhamdulillah. Aku boleh ikut ya? Hah? Mau ikut? Bu, ngapain Bu Devi ini mau ikut saya, Bu? Kampung saya tuh jauh, Bu. Terus di sana juga nggak ada mall, Bu. Adanya warung-warung ya kayak pinggir jalan seperti itu, Bu. Ibu nggak bakal betah, jangan. Iya, Bu. Ibu ngapain mau ikut Danang ini, Bu? Kan Ibu ini pulang ke sini mau ambil berkas, Bu, buat meeting. Ya nggak apa-apa deh, Kevin. Masalah meeting gampang, nanti kamu aja yang meeting, bilang aja perwakilan dari saya. Lagian nggak ngapa-ngapain kok, masalah ACC biar nanti saya ACC secara online. Oke, okay? Bu, mending nggak usah, Bu. Ibu lebih penting sama perusahaannya ini, Bu, daripada ikut saya. Lagian mau ngapain, Bu? Iya, perusahaan saya memang penting, cuman ini masih bisa dihandle kok, nggak harus saya turut tangan langsung ya. Saya mau ikut kamu, saya pingin tahu aja hidup di kampung gitu. Saya pingin mandi di sungai gitu. Aduh, saya kan cuma sopir, Bu, saya nggak tahu apa-apa. Saya bilang kamu itu cuma datang kasih berkas ke klien saya, nanti kalau pas ACC biar mereka yang telepon saya, nanti saya ACC filenya secara online. Bu, masa Ibu serius mau ikut saya, Bu? Iya, aku serius. Kenapa? Kamu keberatan ya kalau aku ikut? Iya, bukan keberatan sih, Bu. Cuman kan saya mikirnya gimana itu, Bu. Ibu ini tiba-tiba ngomong saya minta izin untuk pulang kampung. Terus tiba-tiba Ibu ini bilang kalau mau ikut saya pulang kampung. Iya, intinya aku mau ikut kamu aja gitu, Nang. Kenapa sih, Nang? Aku lagi ya nggak akan ngerepotin kamu sama keluarga kamu kok.
Lo, bukan seperti itu, Bu, maksud saya, Bu. Malahan, kalau Ibu datang ke desa saya itu, saya malah seneng, Bu. Saya bisa memperkenalkan desa saya, Bu. Cuman, takutnya, sesampainya di desa saya, Ibu itu malah kecewa. Takutnya desa saya itu tidak sesuai ekspektasi. Ya, maksudnya tidak sesuai dengan apa yang Ibu pikirkan. Ya, emangnya desa kamu kenapa? Kok kamu bilang kayak gitu? Atau jangan-jangan kamu keberatan beneran ya kalau aku ikut? Loh, bukan gitu, Bu. Maksud saya gini, Bu. Di desa saya itu nggak ada destinasi wisatanya, Bu. Ya, kalau misalkan saya pulang kampung, terus Ibu ikut, ya mungkin Ibu cuma berkunjung ke rumah saya. Kalau misalkan mau jalan-jalan, mungkin Ibu cuma bisa jalan-jalan ke ya area persawahan, terus ya area sungai-sungai kecil gitu, Bu. Ya, nggak apa-apa kok. Yang penting kan aku ditemani sama kamu. Ya nggak apa-apa. Intinya aku mau menikmati suasana desa perkampungan gitu loh. Ya, kalau misalkan Ibu ya Bu Devi ini yakin, nggak apa-apa, Bu. Nanti Ibu bisa bermalam di rumah. Kebetulan saya punya adik perempuan di rumah. Oh, jadi beneran kamu ngizinin aku buat ikut ke kampung kamu? Ya, kalau misalkan Bu Devi yakin, saya bakal ngajak Bu Devi, Bu. Tapi kalau misalkan nanti sampai rumah kurang berkenan, saya minta maaf ya, Bu. Aduh, nggak apa-apa, Nang, nggak apa-apa. Aku udah terima kasih banyak sama kamu. Kamu udah mau direpotin sama aku. Oh ya, Kevin, kamu berangkat meetingnya naik mobil satunya ya di belakang. Terus kamu ambil semua berkas. Kamu tinggal berangkat. Karena mobil itu bakal saya bawa ke kampung sama Danang. Bu, yakin, Bu, mobil sport itu, Bu? Ya yakin, emangnya kenapa? Nggak apa-apa. Ya udah. Pakai baju ini, Bu. Iya, pakai baju ini juga rapi, bagus. Salin batik aja nggak apa-apa mungkin ya, Bu. Ya udah, salin juga terserah kamu lah. Yang penting kamu datang ya. Iya, Bu. Permisi ya, Bu. Iya. Ya udah, Nang, kalau kayak gitu, aku mau siap-siap dulu ya. Kamu tungguin aku di sini. Iya, Bu. Ya, Bu. Mau ke belakang dulu, oke? Iya, Bu. Bu. Ya. Ibu katanya mau siap-siap, tapi kok ke belakang, Bu? Ya, soalnya pintu depan udah aku kunci. Oh gitu, ya baik Bu. Oke, dah. Yes, akhirnya aku diizinin ikut Danang ke kampungnya. Aku udah hampir sedih gara-gara Sudana mau ninggalin aku seminggu. Ternyata semuanya nggak jadi. Aku bakal tetap selalu sama Danang. Aduh. Aku juga pingin tahu deh, suasana desa itu sesejuk apa. Kalau di TV-TV kan bagus banget. Bu Devi ada-ada aja. Kok bisa-bisanya mau ikut aku pulang kampung? Tapi nggak apa-apa deh. Biar sekalian Bu Devi tuh tahu rumah aku. Dan orang tua aku bisa tahu sama majikan aku. Wah. Nanti kalau misalkan bawa mobil yang itu, aduh, apa ya pikiran orang-orang desa? Mungkin mikirnya Danang selama kerja merantau sudah sukses dan pulang-pulang sudah bawa istri cantik. Waduh, kok kayak orang stres aku menghayal kayak gitu. Ya udah deh, aku bersih-bersih. Sebentar lagi kalau sudah selesai aku langsung berangkat. Soalnya akses jalan ke rumah saya itu tidak bisa dilalui sama mobil, Bu. Hah? Tidak bisa dilaluin? Lebar kok. Bukan yang ini, Bu. Yang kalau ke sana itu arah ke perumahan, Bu. Rumah saya itu yang ke sana, Bu. Jalan tanah itu, Bu. Oh, jalannya rusak ya kayaknya. Iya, Bu. Cuman awalnya aja ini ada cor-coran semen, Bu. Tapi ke sananya ini jalan berlobang, batunya segini-segini. Aduh, bisa remek di mobil saya. Iya. Terus gimana ini? Ya mobilnya taruh di sini aja, Bu. Aman. Aman kok, Bu. Oh iya. Gak pernah ada kejahatan, Bu. Ya udah, bawa dikit-dikit aja. Nanti kalau nggak cukup kembali lagi. Iya, Bu.
Ya udah aman ya? Aman, Bu. Ya udah, yuk kamu di depan. Iya, Bu. Permisi. Iya. Ngapain, Bu? Sejuk. Oh, ini dia yang bebek aku udah datang. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Kamu udah tadi nungguin? Enggak kok, barusan. Kita mau jalan-jalan kemana sayang? Ya kalau aku sih ngikut kamu, terserah kamu. Kamu mau jalan-jalan kemana? Gimana kalau kita ke kafe simposium? Ke kafe simposium? Oh ya udah, yuk. Beneran ya ke sana ya? Tapi di sana makanannya enak-enak kan? Iya sayang, tapi aku mau pesan 10 menu porsi ya. Waduh. Katanya kamu diet, itu namanya bukan diet kalau pesan 10 porsi. Tapi itu kan cuma cemilan-cemilan sayang, jadi nggak apa-apa. Oh gitu, yaudah deh, kita langsung gaskan jalan. Yaudah yuk. Ayo. Tuh kan Bu, gimana? Bener dengan apa yang saya katakan kan, jalannya rusak. Iya nang, bener. Kalau misalkan mobil ibu dibawa ke rumah saya, bisa-bisa hancur pulangnya. Kamu bisa aja, yaudah yuk. Iya, ini Bu, rumah saya sudah sampai. Wah, asri banget ya rumahnya. Iya Bu, apalagi kan sekarang ini musim penghujan, jadi sebentar lagi ini akan hijau semua Bu. Wah, aku kayaknya bakal betah deh di sini. Iya Bu, mari masuk Bu. Iya, ayo, ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gini Bu, kalau misalkan pintu di pedesaan memang seperti ini Bu, kebanyakan pakai bambu. Soalnya kan juga pengiritan Bu dan memanfaatkan hasil alam di sini. Iya benar. Enggak kok, enggak apa-apa. Estetik jadi salah satu karakter kalau rumah di desa ya kan? Iya benar Bu. Ya udah kalau kayak gitu Bu. Bu Devi bisa duduk di sini. Kalau misalkan ibu saya ke sini, bilang aja saya majikannya Danang. Oh gitu. Terus kamu mau kemana? Ini Bu, saya mau ngambil tasnya yang masih ketinggalan di mobil. Enggak, nanti aja. Enggak apa-apa Bu. Biar sekalian saya itu nutup kacanya tadi kan. Oh, kacanya iya. Masih belum tertutup. Iya, ya udah saya langsung masuk nih ya. Tapi enggak ada barang berharganya kan Bu, saya takut kehilangan. Enggak apa-apa, aku udah percaya kok sama kamu. Baik Bu, permisi dulu ya Bu. Iya. Bu, masuk aja di dalam. Enggak apa-apa ya, saya juga permisi ya. Enggak apa-apa Bu. Hati-hati Nang. Iya. Waduh, mobilnya bagus banget ini. Sayang kok tiba-tiba berhenti di sini sih, emangnya ada apa? Nih coba lihat sayang, ini mobil idaman aku. Waduh, ini siapa yang punya ya? Wah. Masa orang sini ada yang punya mobil ini sih sayang? Sayang, mobilnya keren ya sayang. Jangan dipegang-pegang sayang, takutnya ini mobil mahal, terus nanti lecet gimana? Ya gak apa-apa kan, cuma megang kayak gini. Ya takut aja sayang. Iya namanya juga ini mobil impian sayang. Kalau kamu pengen tas, terus ada tas yang dipengenin, kan mesti dipegang. Iya juga sih sayang. Tapi siapa ya sayang kira-kira yang punya mobil ini? Nah itu sayang, masa yang orang sini punya sih mobil kayak gini? Gak ada kayaknya ya? Iya, kayaknya nggak mungkin deh kalau orang sini punya mobil sekeren ini. Soalnya ini kan mobil mahal sayang. Iya itu sayang, apa jangan-jangan yang punya mobil ini bukan orang sini ya sayang? Ya kayaknya sih iya sayang. Setahu aku di desa ini nggak ada tuh yang punya mobil semewah ini. Oh tapi ini yang punya mobil ini kemana ya sayang? Kalau semisal ada orangnya nih ya,
aku pasti deh minta foto. Sayang, gimana kalau gini? Kan ini orangnya mumpung belum ada. Nah, kita foto-foto dulu, sayang. Tapi aku takut, sayang, nanti disangka maling. Tapi kan... Permisi ya. Masnya sama mbaknya kalau misalkan mau foto, foto aja. Tapi nggak usah pegang-pegang, lecet. Permisi, saya mau ngambil barang. Sayang. Iya. Ini kan mantan kamu yang miskin. Iya. Bentar. Kamu bilang mau ngambil barang. Iya. Emang ini mobil punya kamu apa? Ya punya aku lah. Lo. Hah? Sayang. Beneran hidup, sayang. Terus dia pegang kunci mobilnya. Alah, siapa tahu dia jadi supir pribadinya, sayang. Itu punya bosnya, gak mungkin dia. Iya, sayang. Duh. Hei, ini mobil mahal. Kamu jangan kayak gitu. Nanti kamu dimarahin bos kamu, loh. Kunci? Buka kunci. Wah. Tahu gak, Mas? AC-nya kayak ditiup bidadari. Harum. Apaan sih? Hei, kamu jangan ngaku-ngaku. Emangnya kamu di sana kerja apa sih sampai bisa kebeli mobil kayak gini? Aku di sana orang kepercayaan pemilik perusahaan. Jadi aku bisa beli mobil kayak gini. Hah? Aku ya ini beli cash 600 juta. Langsung aku modif habisnya totalnya semua 850 juta. Hei, kamu gak usah mimpi tinggi-tinggi. Kalau punya orang jangan diaku-aku, malu. Sekarang gini ya. Siapa sih orang di sini setahu kamu yang punya mobil mewah seperti ini? Kalau enggak aku? Iya, aku tahu. Kalau di desa ini tuh enggak akan ada yang punya mobil semewah ini. Tapi aku juga enggak percaya deh kalau ini punya kamu. Loh, ya udah Hikmah. Gue enggak maksain lo buat percaya kalau mobil ini punya gue. Ngerti? Alah, gue. Kamu tuh orang kampung ya. Sosoan banget bilang gue. Baru setahun kerja di kota, udah sosoan kayak gitu. Baru satu tahun di kota, tapi bisa membuktikan kalau orang desa yang merantau ke kota membawa sebuah keberhasilan sampai membawa mobil sport. Kenapa? Pingin. Aku tuh tahu ya, kamu tuh malu kelihatan aku sama pacar aku. Jadi kamu alasan aja kalau ini mobil kamu. Ya, Hikmah. Tapi aku gak percaya, sayang. Dari tampilannya masa iya sih punya mobil mewah kayak gini? Oh, Mas, jangan menilai orang dari tampilannya, Mas. Bob Sadino aja sering pakai celana pendek kayak gini. Tapi dia pengusaha. Seperti aku pakai baju kayak gini. Ya biar aku kalau pulang sama kampung ingat dahulu kala kamu adalah orang miskin yang dihina oleh seorang pasangan yang hasilnya dari selingkuhan. Hehehe, kamu gak usah bawa-bawa yang dulu ya. Kenapa? Kamu mungkin kamu masih teringat tentang hubungan asmara kita ya. Terus sekarang kamu punya mobil, kamu kecewa dulu ya selingkuhin aku gitu. Enggak ya, soalnya apa? Kamu ini punya mobil ini cuma ngaku-ngaku, bukan punya kamu sendiri. Sekarang gini, kalau misalkan aku ngaku-ngaku, terus ini punya siapa? Aku pengen tahu. Iya ya, aku nggak bisa punya buang-buang waktu sama kamu. Soalnya aku ini kesini tujuannya bukan untuk pamer. Maaf nih ya, aku pulang ke desa sebetulnya bukan untuk pamer. Cuman apa ya? Aku kesini nih tujuannya mau mengapresiasi pemuda-pemuda di desa ini supaya mereka itu punya semangat bekerja seperti aku. Kamu ya, kalau mau sombong, sombongin yang punya kamu, bukan yang punya orang lain yang kamu sombongin. Ya, bener. Kayak aku, contohnya dulu, aku sombongin, tapi punya mobil beneran. Ya udah, gue gak maksa untuk kalian tuh gak percaya sama gue. Mau kemana kamu? Aku kan sudah bilang, aku mau ngambil tas. Ini isinya baju-baju brand. Loh, ini ada baju yang gambarnya buaya. Sayang. Mahal. Sayang, kayaknya dari tadi yang diomongin beneran deh, sayang. Apa jangan-jangan ini mobil yang punya dia ya? Ya iyalah,
Mas, aku mau bohong sih. Oh ya Mas, gimana kalau kita nanti malam atau malam Sabtu kita jalan-jalan, kan biasanya banyak kopdar tuh. Tapi nanti ketinggalan, soalnya ini Civic Turbo. Apaan sih kamu sampai kayak gitu? Kamu jangan sombong ya jadi orang. Iya. Aku ini gak sombong ya, cuman aku ini hanya menunjukkan bahwasannya orang yang dulu kalian ini hina, sekarang bisa sukses mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan. Makanya It. Kok lama? Terus mereka ini siapa? Ini Bu, barusan saya sudah mau ke sana. Ini mantan saya, Bu. Mantan kamu? Ya udah yuk, Bu. Mantan. Itu sayang, mantan sayang yang waktu itu cerita yang pernah seringin sayang. Jangan manggil ibu di sini, Dok. Karena aku calon ibu dari anak-anak kamu, kamu sampai bilang kayak gitu di depan mantan kamu. Bentar, Mbaknya. Mbaknya ini manggil sayang sama Danang? Pacarnya Danang? Loh, kok masih tanya sih Mas? Kalau saya udah manggil sayang, berarti Mas Danang ini siapa saya? Ini pacar saya lah. Sayang, cantik banget ya. Iya, aku pacar kamu gitu. Mbak, bentar. Apa benar mobil mewah ini punya Danang? Ya bener lah, ini mobil pacar saya. Emangnya kenapa sih? Kok sebegitunya tanya, emang gak percaya? Iya awalnya sih. Sayang. Kenapa sayang? Iya kenapa sayang? Sayang tadi ini mereka nggak percaya kalau mobil ini punya aku. Oh kenapa? Terus emang aku bisa bilang kalau orang desa yang merantau ke kota bisa beli mobil sport. Sport? Iya pasti bisa kalau orang itu benar-benar mau berusaha. Atau jangan-jangan mantan kamu ini jadi? Bener ya? Aku bener kan sayang. Aku asisten pribadi pemilik perusahaan kan ya. Gaji aku kan paling sedikit 12 juta kan ya. Iya, tapi bukan asisten, manajer lebih tepatnya. Enggak sayang, aku bilangnya tadi iya, asisten. Iya, merendah. Sebenarnya itu manajer perusahaan, manajer marketing. Oh iya, cukup. Cukup kenapa? Mas, saya pergi dulu ya. Mas, balapan yuk kapan-kapan. Balapan? Emang dia naik mobil juga? Itu naik. Sama-sama Honda loh. Tapi beda. Ini yang pakai remote dan sensor. Iya. Sayang. Loh, kita Mas balapan yuk. Cantik mau kemana? Malu banget ya sayang. Iya sayang. Udah cepetan kita kesana. Iya. Bu, saya minta maaf, Bu. Saya sudah mengaku-ngaku berlebihan, Bu, sama Ibu. Saya minta maaf ya, Bu. Iya, Nang, enggak apa-apa, santai aja. Lagian aku juga tahu kok apa yang kamu maksud. Iya, Bu. Cuman saya setelah ngomong kayak gitu, saya sungkan, Bu, sama Bu Devi, Bu. Loh, ngapain sungkan? Sungkan kenapa? Ya, sungkan. Padahal kan saya cuman tukang kebun di rumahnya Bu Devi. Tapi saya sudah mengaku-ngaku berlebihan, Bu. Tadi saya seperti ini sama mobilnya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Mau kamu naikin juga nggak apa-apa kok. Saya makasih banyak ya, Bu. Ibu sudah paham sama saya sampai ibu-ibu. Bu, aduh. Sampai Ibu Devi ini sampai mengaku-ngaku jadi pacar saya, Bu. Oh, nggak apa-apa. Jadi pacar beneran juga nggak apa-apa. Iya, Bu. Apa, Bu? Maksudnya ibu apa, Bu? Ya, daripada bohong-bohongan, dosa kali ya. Jadi, kenapa nggak jadi pacar beneran aja? Iya, Bu. Tapi mereka berdua sudah pergi, Bu. Jadi, sudah nggak ada acting lagi, Bu. Maafin saya ya, Bu. Oh, kamu mau acting terus? Capek kalau acting. Mending beneran aja. Nggak, bercanda. Bentar, Bu. Saya ini kok bingung, Bu. Maksudnya ibu ini, ibu serius ngomong kayak gitu, Bu? Kalau saya jawab serius, kamu mau jawab apa? Ibu mau serius? Tapi gak mungkin deh, Bu. Ibu jangan bercandain saya, Bu. Masa iya ibu
orang kaya kayak gini mau sama orang kampung kayak saya? Ya serius, emangnya kamu selama ini nggak ngerasa apa, Nang? Ngerasa apa ya, Bu, maksudnya? Ya ngerasa kalau selama ini saya tuh nyaman sama kamu. Apa, Bu? Hah? Apa Ibu bilang barusan? Saya nyaman sama kamu. Oh, mungkin kamu kaget ya. Kalau orang desa biasanya kalau perempuan itu jarang mengungkapin. Tapi kita kan udah zaman milenial. Bentar, udah. Bu. Bukan masalah itu, Bu. Kalau misalkan Ibu itu nyaman sama saya, apa yang membuat Ibu nyaman sama saya? Ya, karena kamu ganteng. Apa? Terus kamu juga baik. Terus kamu bisa mengerti saya. Bu. Actingnya sudah, Bu, tolong dihentikan, Bu. Acting apaan sih, Nang? Saya ini bukan artis. Saya juga bukan artis YouTube. Saya tuh nggak bisa acting. Emang kamu lihat saya ini kayak acting? Ya enggak sih, Bu. Cuman apa yang dikatakan Ibu, masa itu serius sih, Bu? Kok bisa ya, Bu? Ibu itu nyaman sama saya, Bu. Ya, kamu jangan tanyain itu. Aku juga nggak tahu alasan tepatnya apa buat aku nyaman sama kamu. Aku makanya itu maksa ikut kamu ke sini ya, karena aku khawatir kalau kamu naik kendaraan umum. Terus ya yang kedua, aku juga pengin kenal sama keluarga kamu. Siapa tahu aku bisa jadi mantu idaman ibu kamu. Ibu tahu kan tadi kondisi rumah saya seperti apa, Bu? Dan jalannya seperti apa? Ya terus, emang ya, rumah dan kondisi jalan itu bisa mempengaruhi perasaan saya sama kamu? Bukan gitu maksud saya, gini, Bu. Laki-laki mana sih, Bu? Apalagi keadaannya seperti saya ini, diungkapin rasa oleh seorang wanita cantik berkarir seperti Bu Devi ini, yang tidak baper. Ya meskipun saya ini baper sesungguhnya, Bu, kalau Ibu mengatakan seperti itu. Tapi coba, Bu, melihat ke belakang saya, Bu. Saya kondisinya seperti apa. Makanya itu, Bu, kalau misalkan Ibu ini ngerasa nyaman, ya kalau saya boleh jujur, sebetulnya saya juga nyaman, Bu. Hah? Cuman saya sadar, Bu, posisi saya seperti apa. Nang. Dan saya tuh sadar kalau saya itu nggak pantas untuk Bu Devi. Nang, aku pernah cerita kan sama kamu, kenapa Bu Devi ini nggak cepat-cepat menikah? Kok Bu Devi nggak pernah bawa pacar ke rumah? Selalu kamu tanyain itu kan? Ya karena aku nggak punya pacar, Nang. Kamu tahu nggak, Nang? Sebelum aku memutuskan untuk nggak jatuh cinta lagi, aku tuh pernah trauma berat. Aku udah capek, Nang, sama laki-laki yang punya karir mapan, tapi nggak bisa menghargain aku. Dia pasti semena-mena. Sedangkan aku mengenal kamu sebagai laki-laki yang sederhana, kamu malah bisa menghargain aku. Makanya itu, buat aku, ya harta, jabatan, apapun itu nggak masalah. Karena menikah itu sekali seumur hidup, Nang. Kita harus menikah dengan orang yang bisa menghargain kita. Iya, Bu. Seumur hidup itu lama loh, Nang. Aku nggak mau sama orang yang sama. Iya, Bu. Saya paham, Bu. Iya, gini aja deh, Bu. Simpelnya, Bu. Kalau misalkan Ibu ini mau benar-benar jadian, mau ya, serius sama saya juga mau serius sama Ibu. Tapi dengan satu syarat, Bu. Izinkan saya berjuang sendiri, Bu, dalam hal membahagiakan Ibu. Saya gak mau bergantung sama Ibu. Waduh, aku jadi leleh diomongin kayak gitu. Iya, Nang. Kamu silakan berjuang dengan cara kamu membahagiakan aku. Kalau kamu butuh bantuan aku bakal selalu support kok. Tapi kalau memang itu keputusan kamu, ya sudah, gak apa-apa. Intinya gini aja, Nang. Kalau kamu memang ada niatan serius, ya kita harus segera ke jenjang yang lebih serius. Karena kamu tahu sendiri kan, kamu kerjanya di rumah dan serumah sama aku. Aku nggak mau jadi fitnah, Nang. Ya, saya paham, Bu. Secepatnya atau sebentar lagi saya akan juga mengatakan dan sebenarnya sama orang tua saya. Tapi kamu bilang kayak gini bukan karena takut dipecat sama saya, kan? Enggak, Bu. Kalau misalkan saya boleh jujur, saya sejak dari awal melamar pekerjaan, saya terpesona, Bu, sama Ibu. Dan saya sebetulnya mau mengatakan saya suka itu, tapi saya sadar posisi, Bu. Dengan adanya pengungkapan dari Ibu yang seperti ini, akhirnya saya juga berani mengungkapkan apa yang saya rasa, Bu. Berarti gitu. Sekarang majikan saya akan menjadi menantu Ibu saya dong, Bu. Ya, insya Allah. Kalau dijadikan film, bagus kali ya. Majikan saya ternyata jodohku. Kayaknya nggak masuk akal deh, Bu. Tapi beneran kan, kita nggak bisa milih sama siapa loh kita jatuh cinta. Iya, Bu. Penentuan jatuh cinta itu pada takdir, Bu, bukan diri sendiri. Bener itu. Ya udah ya, Bu. Kalau kayak gitu,
Kita langsung ke rumah aja biar langsung ada yang diobrolin di rumah. Oke. Ya, Bu, mari, Bu. Yuk.